Halo dan selamat mengikuti tutorial Blender for Engineering dari sangguru.com. Di sini kita akan mencoba untuk membedah bagaimana membuat sebuah objek model secara presisi. Model ini dibuat oleh Robert Burke dalam situsnya rab3d.com. Kemudian saya coba terjemahkan dalam video tutorial. Secara sepintas kita akan melihat bentuk bearing ini atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan lahar akan sangat mudah karena terlihat sangat sederhana. Namun jika kita lihat lebih mendetail, yaitu pada bagian dalam partnya, maka kita akan menemukan sebuah kerumitan. Dan terlebih jika kita menekankan pada tingkat akurasi atau presisi dari gambar tersebut, maka kita akan mempunyai beberapa kendala. Untuk itu, silakan Anda mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan layangkan pada freetutorial@sangguru.com. Selamat mengikuti.